Jadi setelah sarapan ini nanti aku mau kasih lihat ke kalian bagaimana caranya membuat tanaman hias yang bisa kita taruh di dalam rumah. Untuk step pertama Besti, kita siapkan wadah apapun itu, karena di sini aku tidak punya pot kecil, aku punyanya soliter. Kita pakai soliter ini Besti, dan kita kasih batu yang kita ambil di belakang tadi. Ini tidak perlu penuh Besti, cukup setengahnya saja, lalu atasnya kita tambahkan spon. Fungsi dari spon ini itu adalah untuk media penyimpanan air ya Besti. Untuk langkah selanjutnya Besti, kalian bisa masukkan tanaman hias yang akan kalian gunakan atau kalian pakai atau kalian tanam. Apa aja terserah Besti. Kalau di sini aku memilih untuk memakai tanaman hias sirih gading. Karena sirih gading itu selain salah satu tanaman hias yang mudah banget perawatannya, dia juga sebagai tanaman penghilang polutan Besti dan penyedia pasukan oksigen yang cukup bagus. Jadi sangat cocok ditaruh di dalam rumah dengan kondisi sangat-sangat minim matahari. Dan untuk pot-pot yang kecil ini Besti, ini tuh bawahnya berlubang, jadi aku menggunakan media tambahan yaitu berupa plastik. Terus dalamnya aku beri spon saja cukup Besti, tidak memakai batu. Berikut ini ada beberapa contoh tanaman hias yang bisa kalian tanam di rumah Besti dan sangat bermanfaat sebagai pembersih udara di dalam rumah. Untuk tanaman yang pertama yaitu Sansevieria Besti atau lidah mertua. Tanaman ini adalah tanaman yang bisa menyerap karbon dioksida, formaldehida, benzena, dan silena dari udara. Dan tanaman ini juga bisa bertahan di kondisi cahaya yang sangat rendah Besti. Berikutnya yaitu Golden Pothos atau sirih gading Besti. Jadi tanaman ini itu bisa menghilangkan formaldehida, benzena, dan karbon monoksida dari udara Besti. Tanaman ini sangat-sangat mudah dirawat. Yang ketiga yaitu Boston Fern Besti atau pakis Boston. Tanaman ini yang bisa mengurangi formaldehida, silena, dan toluena dari udara. Tanaman ini juga bisa meningkatkan kelembapan udara dan cocok untuk daerah kering Besti. Terus untuk tanaman seperti flamingo lily atau anthurium, spider plant atau lili Paris, palem warigu atau palem rapis, lili damai atau peace lily, itu semua jenis tanaman hias yang dapat ditanam di tempat teduh atau di dalam rumah dan sangat bermanfaat sekali untuk pembersih udara di dalam rumah Besti. Pembuatan tanaman hias untuk ditaruh di dalam rumahnya sudah selesai Besti. Dan sekarang kita lanjut untuk melakukan pemupukan dengan pupuk cair. Untuk penggunaan pupuknya sendiri, aku menggunakan fermentasi cucian beras Besti. Ini kita larutkan secukupnya saja, lalu diaduk dengan rata Besti. Setelah itu mari kita langsung aplikasikan ke dalam pot-pot tanaman hias yang sudah kita buat tadi. Dikarenakan pot-pot ini itu tidak memakai media tanam tanah, hanya menggunakan spon dan batu, jadi harus ada tambahan lagi yaitu dengan menggunakan pupuk cair. Kalian kalau tidak punya pupuk cair seperti ini bisa menggunakan air putih biasa saja Besti atau air keran. Membuat tanaman hiasnya sudah rampung Besti. Sekarang ini aku lagi OTW. Aku mau OTW ke tukang sayur Besti karena aku belum masak, jadi harus belanja. Yuk temenin aku belanja ke tukang sayur. Hari ini tuh cuacanya panas sekali, sangat terik. Tapi yuslah rapopo, let's go.
Mbak, iki piro? Ya Allah. Mbak santen mundi. Cilok. Nggih. Boten nggih kecap 5.000 saja. Wah, halangin saya. Tapi buku cadangnya. Baterainya kok di sini ada. Nggih. Maksudnya suku datang penbane yang perusahaan ini gue betul deh Mbak Siki betul sakit tak matur suun hahaha.
lebu ruji. Wah, ini tadi belanja habis 39.000. Aku beli ayamnya setengah. Setengah apa seberapa sih? Setengah. Setengah 16.000 ayam bagian bawah paha. Baik. Terus ini padaku, terus tahu, timun sama teri sama santan. Habis 39.000. Untuk cilok kuahnya ini tuh enak, Besti. Itu sebenarnya lebih ke bakso kuah ya. Soalnya ini tuh bakso ayam. Terus dikasih kuah gitu. Biasanya aku kalau beli cilok kuah ini itu masih tak tambah saus sama ladaku sama sedikit garam. Biar rasanya tambah mantul. Daily vlog membuat tanaman hias untuk di dalam rumah, belanja harian di tukang sayur, dan juga jajan cilok kuah super lezat sudah selesai, Besti. Terima kasih.